Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul Azim. Okay, pada hari ini kita akan belajar PHP programming. Okay, secara asas daripada bawah, okay, daripada kosong sampai kita boleh fahami bagaimana menggunakan PHP programming. Okay. Okay, pertamanya saya menggunakan Mac di sini, di mana saya untuk penyediaan untuk programming language saya perlu install beberapa perkara. Okay, so di sini saya ada Homebrew. Homebrew adalah package manager untuk macOS, okay, ataupun Mac. Okay, di mana kat sini tugasnya adalah untuk install packages yang diperlukan untuk salah satu benda. Sebagai contoh, saya nak PHP, dia akan install PHP punya packages. So daripada packages tu dah ada dependency di sini. So dengan Homebrew ni dia akan memudahkan kerja. Kita tak perlu pergi ke salah satu page, kena pergi salah satu site untuk download satu per satu untuk dapatkan PHP. Okay, kat sini basically Homebrew akan memudahkan kerja kita untuk install all those packages yang kita perlukan untuk development ataupun apa saja. Okay, and ini untuk Mac. Okay, dan selain daripada tu, untuk Mac juga dia ada MEM, okay, ataupun MEM Pro. Tapi secara umum kalau pakai MEM pun dah okay, di mana dalam tu dia ada Apache, MySQL dan PHP. Ini sesuatu untuk mereka yang biasa dengan user interface dan kurang selesa dengan terminal, okay, ataupun command line, di mana kalau kita pakai Homebrew ni memang kita kena pakai terminal. Okay, ataupun kalau kita tak ada macam saya dah ada pakai item. Okay, so item ni basically dia adalah terminal. Okay, so tapi kebanyakan most of the time saya pakai item lah. Okay, so kat sini apa yang saya buat adalah saya nak install Homebrew. Okay, so daripada Homebrew ni saya akan install PHP. Okay, kalau untuk main user selain daripada Homebrew boleh guna MEM ataupun MEM Pro. Okay, MEM Pro ni berbayar, tapi kalau nak pakai MEM saja pun dah memadai. Okay, and ini untuk pengguna Mac saja. Kalau untuk pengguna Windows, kejap lagi kita akan tengok macam mana untuk pengguna Windows. Okay, kita buat instalasi untuk Homebrew. Okay, so kat sini dia akan tanya, okay, the script will install. Kita just proceed. Okay, and then kalau dia tanya password, this is password untuk your login. Okay, and then dia akan continue untuk downloading and installing the Homebrew. So nanti once saya install Homebrew, okay, apa kita boleh buat, kita boleh install packages PHP nanti. Okay, so wait just a few seconds and then should be okay. Okay, sementara buat instalasi tu, kita tengok untuk pengguna Windows macam mana dia nak menggunakan nak mendapatkan PHP tadi. Okay, salah satu cara adalah menggunakan Chocolaty. Chocolaty adalah similar to Homebrew. Okay, di mana dia guna dia pun melalui command prompt ataupun terminal. Okay, and then kat sini pun dia adalah package manager, tapi hanya untuk Windows saja. Okay, untuk pengguna yang advance, yang suka menggunakan terminal, boleh menggunakan package manager. Okay, untuk mereka yang dah biasa dengan user interface, saya recommend gunakan Laravel. Laravel ni dah siap dengan PHP 7, web server Apache, and then juga MariaDB untuk database, dan ada beberapa gitu selain yang disediakan. Okay, so saya recommend sangat gunakan Laravel. Tapi kalau nak guna selain daripada Laravel seperti WAM server ataupun XAMPP, tak ada masalah. Okay, ikut preference masing-masing. Cuma saya, kalau saya mengajar mana-mana, memang saya recommend sangat guna Laravel sebab dia lebih mudah. Okay, okay, let's see installation tadi. Okay, so Brew dah siap. So let's see, so clear sikit. Okay, so let's see, kita nak install something or kita nak search for some packages ataupun modul yang kita nak pakai. Kita just Brew search and then apa nama package tadi. Sebagai contoh, saya search for PHP. So saya search for PHP. Currently kita ada PHP 5.5. Okay, ni quite old, dah lama. Okay, so yang latest version is 7.1. So currently saya pakai 7.1, this one. So highlight dah, grey out ni maksud saya dah install lah, dah ada tick ni. Okay, so apa perlu buat is let's say kalau korang belum install lagi, okay, just type brew install homebrew PHP 7.1. That's it. So install je. Okay, dia akan terus install. Okay, so do the process. Okay, check once dah install tu, kita just check php-v untuk verify installation tu ada valid atau tidak. Okay, so sekarang ni saya ada php 7.1.0 alpha tu. Okay, so basically for now
prepare kita punya environment untuk kita buat PHP punya programming, okay, which is install PHP dulu. So for Mac user, install Homebrew, install PHP 7, okay. For Windows user, the easiest is just download Laravel and then install, that's it. So kat situ dah simple, yang paling simple lah, sebab Windows user memang kita memang banyak yang kemudahan yang dia ada. Okay, so kita just guna je Laravel dan sangat mudah. Banyak makan orang sebab ataupun setiap tak ada masalah. Okay, tapi cuma saya recommend sangat guna Laravel. Okay, alright, so that's it for this episode. So kita akan continue seterusnya untuk episode yang seterusnya. Terima kasih.